Halo geng, ini adalah hari kedua kita road trip dari Bandung ke Sumbar. Malam pertama kita bermalam di Lampung, paginya kita melanjutkan kembali perjalanan menuju Bengkulu. Tahu gak sih geng, ada yang kita tunggu-tunggu loh setiap kita melewati jalur lintas Sumatera yang membentang dari Kota Agung menyusuri Krui sampai dengan Bengkulu. Yap, yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ada yang berbeda dari road trip kita kali ini. Kita sengaja beli pisang di pasar yang kita lewati. Wah, 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 buat apa ya? Kalau pisang gua ini ambur sama ini sama. Nah, yang itu sama yang ini nih. Tuh, ada lagi tuh monyetnya tuh. Nih berdiri monyetnya, Masya Allah. Luka tuh, luka abis bertengkar, so kasih tuh kasih. Nah, banyak ya. Nah, kita ada dapat yang ram. Minta dong pisang be. Nah, minta dong dapat. Minta dong pisang be. Bisa mana? Mau dong be. Coba pi kasih pi. Mau buat bonek. Agak jauhin pi biar bisa kelihatan. Iya ya. Nah, siapa mau? Nah. Oh, itu bertemu akan. Tuh, kamu lempar. Kelihatan. Gitu dong kalau jadi monyet. Apa? Ikut. Ikut. Itu. Minta katanya. Nanti takut sama yang gede, ah. Itu mau udah dapat berapa? Udah dapat banyak. Ada bayi lagi. Oh iya, ada bayi lagi tuh. Oh, yang punya anak. Rusak banget. Udah satu aja. Dia bisa berdiri. Nah, udah. Nah, yang punya anak kecil. Nah, itu yang punya anak kecil akhir. Berdua atau berapa tuh dia punya anak tuh? Duh, lucu banget nih gengs, ya Allah, udah punya anak tuh. Pada iya, megangnya tangannya kayak orang tuh, ya Allah, Masya Allah. Liatin amat aja. Mana? Kayak orang. Lihat anaknya, liatin memelas gitu, ah. Itu lagi ngenyot. Lagi ngenyot, ya Allah. Tuh kan kasihan tuh. Tuh. Udah yang ini mah serakah, ah. Habis aja yang gede ini. Udah mau sih, ah. Nggak usah makan. Yang kecil aja. Dadah. Oh, hujan. Mas Pram nangis nih geng, berpisah sama monyet-monyet nan lucu dan menggemaskan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. UNESCO menjadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Leser dan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai warisan dunia dalam warisan hutan hujan tropis Sumatera. Nah, oh. Sekarang itu kayak mobil.